Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mau mulai pembelajaran tentang menempel ya dari batang korek api. Apa saja alat-alat dan bahan yang kita butuhkan? Yaitu ada kertas kosong, ada batang korek api, ada lem, dan juga krayon ya. Langkah pertama yang kita buat yaitu batang korek apinya kita olesi dengan lem dulu ya. Kita buat menjadi bentuk rumah. Sesudah diolesi, lalu kita tempelkan. Kita membuat bentuk kotak dulu ya. Nanti hasilnya akan menjadi kotak seperti ini. Lalu kita buat bentuk segitiga untuk atapnya. Nah, nanti kalau sudah selesai semua bentuk atapnya akan jadinya seperti ini ya, teman-teman. Nanti anak-anak bisa menambahkan ya, dengan krayon, bisa dengan gambar. Seperti ini bisa dengan gambar pohon atau gambar awan, ada mataharinya. Seperti ini ya bentuknya. Mudah-mudahan anak-anak mengerti semua ya. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan nanti anak-anak paham semua ya. Dan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.